update terbaru mengenai Fujianti Utami Putri yang merupakan auntie dari Galaskai Andriansa, tepatnya pada hari Minggu, 19 Juni 2002. Pada pagi hari yang cerah ini, Fuji bersama dengan Torik Halilintar mengunjungi dan bersilaturahmi ke rumah dari anggota DPR dan sekaligus seorang penyanyi, yaitu Krisdayanti Lemos. Di sana, Fuji dan Torik Halilintar berolahraga bersama dengan ibu dari Aurel Hermansyah ini. Dan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bahwa Fuji memiliki circle orang-orang yang positif dan penting di negeri ini. Aduh, kerasukan apa ya? Kerasukan ini nih, jiwa-jiwa diva jogging tiap pagi. Eh, kok kesitu nih? Ini penampakan yang sangatlah ini ya. Ini sangat aneh ya. Sayang, Mimi udah mau 50. Jangan kayak terhoyong-hoyong gitu, terhege-hege. Kayak udah mau terpongkang gitu. Tak hanya bertemu dengan Krisdayanti Lemos, namun Fuji dan Torik Halilintar juga bertemu dengan sang keponakan, Amina Hana Atta, yang merupakan anak dari Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Fuji pun terlihat mengajak bercanda Amina, dan Amina pun tampak terlihat sangat senang dan terhibur. Ia pun tersenyum lebar ketika Fuji meminta Amina tersenyum. Amina, Amina senyum, senyum. Senyum, Amina. Ih, dia senyumin. Amina nanti wushu ya. Sama aku ya, oke? Oke, dibilang tuh. Wushunya ikutan sama Mimi juga ya. Oke? Amina, Amina. Hai. Asyap. Pipinya tumpah. Iya. Gemesu. Menjadi suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri untuk Fujianti Utami Putri yang bisa mengunjungi rumah dari Krisdayanti Lemos yang merupakan anggota DPR, seorang penyanyi, dan orang tua dari Aurel Hermansyah. Dan menjadi limpahan rezeki untuk Fuji bisa berhubungan dengan orang-orang yang memiliki circle atau lingkungan hubungan kekerabatan yang sangat positif tanpa panjat sosial, karena mereka sudah terkenal lebih dahulu daripada Fujianti Utami Putri. Dan Krisdayanti pun dapat merangkul dan mengarahkan Fuji menjadi seorang selebritis yang berkarya dan dikenal positif.